Assalamualaikum. Ini adalah sesi buka kotak ataupun unboxing telefon Altitude Yes. Telefon ini diberi percuma pakai kepada semua guru di Malaysia. Kabarnya harga smartphone ini adalah sekitar RM400. Maklumat di kotak ini menyatakan bahawa telefon ini dibuat di negeri China. Okey. Sekarang kita akan buka kotak ini. Ini adalah buku panduan dalam bahasa Melayu, nampaknya berwarna-warni, agak menarik. High-end smartphone pun jarang mempunyai buku panduan warna-warni seperti ini. Okey, ini smartphone-nya. Warna gold. Kamera. Flash, yes, 4G LTE. Agak selesa dipegang. Kita buka kotak bawah pula. Okey, ini charger. Dan ini kabel USB. Oh, mana earphone-nya? Tak ada earphone. Hey, yes, kenapa tak ada? Atau kotak ini saja yang tak ada. Entahlah. Bodinya daripada plastik. Volume rocker sebelah kanan. On off sebelah kanan. Kita buka sekarang. Oh yes, Android. Powered by Android. Telefon ini jelasnya adalah entry level. Chipsetnya Qualcomm MSM8916, CPU quad-core 1GHz, screennya 5 inci, HD IPS on-cell display yang bermaksud in-plane switching liquid crystal display. Saiznya pula adalah 142 milimeter kali 72 kali 8.7 milimeter. Agak selesa. Mempunyai 1GB RAM dengan 8GB storage. Bateri high capacity 2300 mAh. Ada micro USB port. Ha, ada di sini slot untuk earphone, tapi earphone yang tak ada. Mempunyai dual SIM micro SM ya. Dia boleh buat dua. Di sini ada satu yang disertakan oleh Yes. Dikuasai oleh Android 5.1 8 MP pixel kamera belakang, 2 megapixel kamera depan. Boleh disertakan, diisi dengan SD card, tambahan SD card sehingga 32 GB.
Ya, itu saja. Nanti mungkin jika ada masa kita akan buat satu demo mengenai prestasi kamera telefon ini. Terima kasih dan jumpa lagi.